Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara top up listrik prabayar di aplikasi Gojek. Pertama, kita buka aplikasi Gojek. Pada halaman beranda aplikasi Gojek, kita klik menu More. Kemudian kita klik menu GoBill. Pada halaman GoBill, di sini ada promo bahwa kita bisa mendapatkan cashback 50%. Untuk memulai pembelian token, kita klik menu PLN. Kemudian kita pilih prabayar, prepaid. Lalu kita masukkan nomor pelanggan kita. Kemudian OK. Lalu kita pilih nominal pengisian pulsa, misalnya 50.000. Di sini akan muncul ID pelanggan kita, nama, tarif daya, nominal, dan biaya admin. Kita pastikan ini sudah sesuai, nama dan ID pelanggannya sudah sesuai dengan milik kita. Kemudian kita klik beli. Lalu kita masukkan PIN GoPay kita. Di sini ada informasi pembelian token PLN berhasil dan kita mendapatkan cashback Rp25.750. Kita klik See Payment Detail untuk melihat detailnya. Kita klik di halaman payment detail. Di sini ada detail transaksi kita, mulai dari nomor meter, ID pelanggan, nama, sampai dengan jumlah setrum, PPN, PPC, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tombol kirim nota, send receipt, untuk mengirimkan nota ke email kita. Kita kembali lagi. Kemudian kita kembali ke halaman beranda. Di sini saldo GoPay kita menjadi Rp28.251 karena kita mendapatkan cashback tadi. Untuk melihat detailnya, kita klik More, kemudian History. Di sini ada informasi kita membayar Rp51.500 dan mendapatkan cashback 50% atau Rp25.750. Demikian tutorial bagaimana cara membeli token PLN di aplikasi Gojek. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.